Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, ketemu lagi ya di kali ini. Saat untuk mengambil modul bahasa. Hari ini ketemu lagi sobat ya. Itu di sana. Lumayan lah sobat ya. Alhamdulillah. Oke, moga-moga kita ada rezeki sobat ya. Biar lebih jelas nanti kita video dari atas dari cabang ini, insyaallah. Oke, masih bersama operator kita sobat ya. Ini operator kita. Mana suaranya operator? Sip, mantap. Oke sobat ya, tidak menunggu lama-lama lagi, let's go. Mantap. Oke sobat, kita udah nyampe di atas sobat. Tengok ketinggiannya sobat ya. Sekitar 11 meter atau 12 meter sobat ya. Oh, di sana atas kita. Kita baru nyampe ini sobat. Itu operator senior kita sobat ya. Wah, itu sarannya sobat, mantap. Moga-moga ada rezeki kita sobat ya. Iya, itu sobat. Operator lagi berancang-ancang. Hah? Iya. Iya, udah mulai kelihatan sobat ya kantongnya. Semoga kita ada rezeki di sini sobat. Alhamdulillah. Wah, itu sobat ya. Wah, ini sobat. Wih, keroyokan ya. Wih, keroyokan ya sobat. Hati-hati operator. Oke, operator bilang. Wah, keroyokan sobat ya. Wish. Iya, operator kakinya kena sobat. Itu dicubit sama operator kakinya. Aman operator. operator kita lagi ketawa sobat, kenanya. Kalau udah kena, nangis lah. Kalau dia ketawa sobat, nggak tahu lah. Tah apa yang dia pakai? Paling baju. Oke sobat ya. Alhamdulillah. Wah, tadinya udah naik ke atas, tiba pula nih sobat ya. Tasnya jatuh tuh. Untuk pula nyangkut ke bawah. Wah, ini mulai pemotongan sobat ya. Oke sobat ya. Operator ini lagi ikat di tali kedudukannya. Aman operator? Aman dia bilang. Alhamdulillah. Oke sobat, bagi yang sobat nonton video kami ini, moga-moga sobat semua bisa terhibur sobat ya. Dan juga kami doakan sobat semuanya sehat selalu dan murahkan rezeki. Wah, nggak tahu lah sobat ya, apa ada rezeki apa enggak. Jelas kita tengok ini sobat ya. Ya, pemotongan itu lagi pembuangan pulirnya sobat ya. Mana pulirnya bos? Di zoom dulu bos. Pulirnya ditaruhkan di situ coba ya. Nggak tahu lah apa maksudnya pulen kok ditaruhnya di situ. Oke sobat, mulai pemotongan sobat ya. Kita mengambil saat sore sobat ya. Kita dari rumah tadi sekitar jam berapa bos?
Ah, dari rumah tadi jam 3, terus perjalanan 1 jam, jam 4 baru nyampe sobat ya. Ini sekitar jam 4 sobat ya. Iya, pemotongan udah mulai sobat ya. Iya, potongan pertama, alhamdulillah. Iya. Ya, hampir bersegel. Bos saya bilang, sobat ya, nggak tahu lah maksudnya apa. Hampir nutup ternyata sobat. Nggak tahu lah tadi bahasanya apa ya. Hampir nutup sobat ya. Alhamdulillah. Nanti kita zoom lagi kalau udah ada rezeki di bawah sobat ya. Iya, dua kali potong sobat ya. Ya ukuran kecil lah. Kalau dihitung, kalau pemotongannya itu termasuk 3 sobat, itu ada sisa-sisanya. Berapa kali potong bos? 4, 5. Ini tinggal untuk ke depan. Hah? Untuk apa bos? Ah, itu ada di atas lagi kantongnya sobat ya, yang posisi itu. Ah, ya dilindung sama itu, yang putih-putih sobat ya, yang ngikuti pinggir dahan sampai ke perut operator lah. Itu ditinggal dulu madunya. Kata operator untuk kedepannya insyaallah. itu udah mulai siap sobat ya. Mulai penurunan. Iya. Oke. Alhamdulillah. Itu operator lagi gendongin untuk turun ke bawah. Sobat ya. Itu pulennya nggak tahu lah. Untuk apa bos? Biar gampang induknya mencari makannya. Oh, biar gampang induk mencari makannya lagi sobat ya. Karena itu daripada terbuang, kita taruh di situ sobat. Pulennya, sisa makanan. Jadi lebahnya itu nggak jauh lagi cari makannya. Ya, begitulah ceritanya. Oke sobat, kita mulai untuk turun sobat ya. Hati-hati kawan. Alhamdulillah sobat, kita udah turun. Iya, kita lihat hasilnya. Wah, ini sobat ya. Ish, alhamdulillah. Wah, hampir nutup sobat. Hampir nutup ya sobat ya. So, ini. Iya, mantap sobat ya. Alhamdulillah.
Oke, sobat. Salam nelayan dari Bekalis Riau. Mantap.